Hari kemuncak Karnival Jam Heboh pastinya menjanjikan kemeriahan buat warga Borneo. Bukan sahaja menjadi pusat senti buat sesi keluarga, malah karnival ini juga turut dimanfaat dengan inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR dengan kolaborasi bersama Unimas. Kita terus bersama Kadir di Kuching, Sarawak. Silakan Kadir. Baik, terima kasih Anas di Sri Pentas. Mana yang Anas kata-kata itu benar, sambil kita berhibur, sambil kita menggalakkan orang ramai untuk berkunjung di Karnival Jom Heboh di dataran perayaan Petrajaya ini. Sebenarnya ini satu yang menarik, yang mana kolaborasi antara Media Prima dan juga pihak Unimas berkenaan dengan dua program CSR. Dan untuk kita memperincikan berkenaan dengan program ini, kita nak bersama dengan Dr. Hashimah Ilyas selaku koordinator program Sains Tumbuhan Unimas. Apa khabar Doktor? Terima kasih kerana bersama dengan Buletin Pagi. Ya. Okey, Doktor, kita nak bertanyakan mengenai program CSR ini. Bagaimana Doktor melihatnya dan bagaimana sebenarnya pengunjung-pengunjung boleh bersama-sama dalam menggalakkan proses dan juga perjalanan program CSR ini? Okey, bagi kita di pihak Unimas, kita sangat bersyukur untuk adanya program seperti ini sebab ia sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya. Actually, kita ada aktiviti untuk tree planting. Sebenarnya program ini kita jalankan untuk program kita selama ini memang kita jalankan untuk setiap tahun. Ya, memang kita ada aktiviti untuk menanam pokok, dan ini saya dimaklumkan bahawa dia adalah pertama kali kita bekerjasama Unimas dan Media Prima untuk adakan aktiviti CSR bersama Jom Heboh. So kita sangat bersyukurlah dengan adanya program ini. So kalau boleh kita nak promote berkenaan dengan aktiviti tree planting. Kalau boleh kita sarankan orang ramai yang mengunjungi Jom Heboh untuk datang bersama-sama menyahut seruan kerajaan untuk menghijaukan bumi dengan hanya menyumbang sebanyak RM20 untuk kita akan mengadakan aktiviti menanam pokok di kawasan kampus Unimas dan satu lagi di kawasan perumahan Sentubong. So kita sangat mengharapkan sebab kita target sebanyak 100 pokok untuk ditanam. Ya. Yeah. Okey, dan kita melihat ini adalah satu inisiatif yang baik juga, dan mungkin harapan doktor sendiri untuk program seperti ini yang mana kolaborasi antara pihak Karnival Jom Heboh dan juga universiti khususnya untuk diteruskan. Ya, aktiviti seperti ini sangat bagus ya. So kita mengharapkan adanya aktiviti seperti ini, kolaborasi bersama Jom Heboh di Karnival Jom Heboh yang lain untuk mengadakan kerjasama bersama universiti lain, ya. Supaya aktiviti seperti ini akan berterusan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Hashimah dan semoga berjalan dengan lancar program ini. Dan selain daripada Plant a Tree, kita ada juga Reduce, Reuse dan juga Redesign yang mana pengunjung akan diberi taklimat tentang barangan kita semula yang boleh dihasilkan menjadi produk lain yang ini untuk mengurangkan lagi sisa tekstil yang kian bertambah. Ini saya kira satu langkah yang baik yang mana kita boleh bersama-sama dengan pengunjung untuk kita menggalakkan lagi kehijauan bumi ini. Saya kira sekian dulu, kita akan bawakan perkembangan daripada Karnival Jom Heboh di Kuching ini dari semasa ke semasa. Terima kasih penonton Buletin Pagi.